Salam geng, selamat pagi. So sekarang ni kita ada dekat Covax Library, yang mana kita akan menuju ke Samsung Digital City tau. Macam korang tahulah, dekat situ memang best gila. Banyak benda baru, teknologi baru, dan dekat situ lebih kurang macam campus lah. So saya tak nak sembang panjang, kejap lagi kita akan tengok lah apa yang menarik kan, apa yang best, apa yang kurang dekat Samsung Digital City. Kalau korang nampak dekat atas tu, ada Galaxy Unpacked. Dan ini adalah pintu utama yang akan berlangsungnya acara Galaxy Unpacked nanti tau. So akan ada banyak gadget yang akan dirilis kat sini. Kita akan jumpa juga dekat sini nanti. So korang standby je. Alright, sekarang kita dah pun ada dekat Samsung Digital City yang bertempat di Suwon tau. So dekat dalam ni kan, Digital City ni macam-macam ada tau. Memang besar gila, dia punya besar tu kan. Dekat sini ada lebih kurang 130 lebih bangunan, dan employee dia lebih kurang dalam 37,000 macam tu. Memang besar gila. Dan sekarang kita akan explore satu-satu tempat. Kita akan unboxing, kita akan explore, tengoklah apa yang ada dekat dalam ni. Let's go. Alright, so sekarang kita ada dekat dalam Samsung Innovation Museum. Kita tengah ready, diorang ada nak briefing lah, kita nak dengar. Tapi adalah pantai larang yang kita kena follow tau. Macam kita tak boleh nak tangkap gambar diorang punya bekerja. Lepas tu ada something slide yang kita tak boleh nak bocorkan kat korang. Tapi tak apa, kita akan cuba tengok apa yang ada kat sini. Kita nak belajar benda baru. Basically untuk Samsung Digital City ni kan, dia macam satu campus. Dalam ni semua ada tau, macam-macam benda. Macam korang tahulah, dekat dalam ni ada lebih kurang 100 lebih plus-plus lah bangunan. Lepas tu pekerja pun ramai gila. Dan katanya kos untuk orang bina Samsung Digital City ni lebih kurang $1 billion tau. Korang bayang lah besar dia macam mana. Dia ibarat macam kalau dekat KL tu, macam dekat Putrajaya macam tu. Bangunan dia semua memang nice gila, design rare. Saya pun actually first time dekat sini lah, kita nak tengok. Dan Samsung Digital City ni pula terletak dekat Bandar Suwon tau. Bandar Suwon ni memang famous lah, terkenal pasal Samsung. So sekarang ni kita nak ready tengok apa yang ada dekat sini. Sama-sama kita explore. Sekarang ni saya akan tunjuk dekat korang secara ringkas lah apa je ada dekat sini. So untuk first part ni, diorang tunjuk barang-barang yang Samsung release start daripada tahun 1970. So first of all kan, untuk tahun ni diorang release TV black and white lah. So korang tengok lah design dia macam ni. Next dekat sini ada peti ais. Lepas tu ada mesin basuh diorang tau. Ini korang nampak. Dan yang paling best untuk tahun 1980, korang akan nampak dekat sini ada komputer. Dan dekat situ ada juga personal komputer. Nice. Next dekat sebelah sana adalah banyak lagi barang. Korang akan nampak ada TV. Lepas tu yang tu dia buat macam TV LED, tapi belakang dia besar gila tau. Next dekat sini ada macam worldwide Olympic partner dan macam-macam lagi. Alright, so sekarang ni kita dekat bahagian smartphone. So ada banyak lagi smartphone dekat sini, yang mana macam korang nampak lah, the first folder phone, the first smartphone. Lepas tu the mobile phone more expensive than a car. Korang tengok ni, lain macam. Dan yang special dekat sini, kalau korang tengok kan, yang ni, korang boleh tengok dekat situ, first commercial smartphone tau. Dia dekat sini, katanya kan, phone ni harga dia lebih kurang $4,000. Kalau zaman dia tu, harga dia sama macam Lamborghini. Dan kalau korang masuk dekat sini, yang ini adalah original flip phone tau. Nice gila. Alright, so untuk first trip kita dah settle lah dekat SIM, Samsung Innovation Museum. Yang mana dekat dalam tu lebih kurang macam diorang tunjuk dekat korang lah, produk-produk terbaru, produk sekarang, produk yang akan datang. So far just nice. So korang boleh tengok je lah dekat dalam footage tu kan. Sebab ada part yang saya tak boleh nak share, so macam seimbas lalu macam tu je lah. Right now kita akan pergi kepada tempat yang seterusnya.
Jom kita tengok apa yang best pula dekat sana. Basically kan, yang korang nampak tadi, kita ada macam health center, lepas tu kita ada macam apa ni, taman lah kan, ada tempat-tempat macam bangunan. Kita masih dekat dalam Digital City. Tempat ni memang besar gila tau. So right now kita akan explore lagi, kita nak cuba tengok apa lagi yang ada dekat sini. Alright, so nampaknya kita dah selesai explore kompleks Samsung. Dekat dalam tadi kita lalu tu, actually dalam tu lah tempat diorang buat smartphone, TV dan segala macam lah. Tapi tak semua benda kita boleh tunjuk sebab ada part yang diorang tak bagi kita record. So that's why lah korang tengok tadi macam short-short je, saya bagi macam B-roll je. Sekarang kita akan, maybe kita akan balik hotel. Okay, setelah seharian kita berjalan, kita explore Samsung Digital City. Sekarang tibalah masa untuk kita makan. Kita dah pun sampai dekat Kowex Hotel. So kalau korang nampak dekat belakang tu, ada tulis Samsung Galaxy Night tau. Dan dia sediakan banyak gila makanan. Actually ada makanan halal, makanan tak halal. So of course kita akan ambil halal. So jom lah tengok apa yang ada. Sekarang lebih kurang pukul 6.56, hampir pukul 7. Actually kita orang tak makan lagi dari tadi, makan berat lah. Biasa makan tadi, makan roti-roti macam tu. So kalau korang nampak kat sini kan, ada section halal. So ada banyak gila makanan, memang sedap lah. Dekat belah sana kita akan cuba check, ada juga vegetarian. Lepas tu ada banyak juga, nampak macam menyelerakan. Apa kata kita makan dulu lah. Ni makanan kita ambil so far, kita akan try dulu. Kalau sedap macam mana salah, tambah lagi. Ada grilled chicken, ada buah, ada pizza. Lepas tu ada udang. So jom try. Kalau korang nampak dekat situ kan, Samsung Galaxy Night, dan korang akan nampak lah dekat bahagian ada yang daripada Euro, daripada Middle East, daripada macam-macam negara ada dekat sini. Semuanya berkumpul dalam bawah satu bumbung, nice gila. Alright, so rasanya untuk vlog second day, agenda kita untuk tour dekat Samsung Digital City ni dah selesai lah macam korang tengok tadi. Walaupun tak banyak tempat kita pergi, tapi at least kita dapat merasai lah pengalaman masuk dekat sana. Kalau korang nak tahu kan, walaupun Samsung Digital City tu dekat Suwon dekat Korea, tapi tak semua orang boleh masuk dekat sana tau. Kita ni kira bertuah lah, walaupun tak banyak tempat kita masuk, tapi kita dah merasai pengalaman dekat sana. Apa yang saya perasan lah kan, Samsung ni dia macam jagalah kebajikan pekerja dia tau. Macam korang tahu dekat kompleks tadi, cukup lengkap tau. Semua tu untuk employee dia. Dekat situ ada macam fitness center, lepas tu ada swimming pool, ada tempat korang nak main pingpong, macam-macam lah. Dia punya pantry pun sangat-sangat besar, just nice. So rasanya sampai sini dulu, harap korang suka. Kalau ada maklumat yang tak lengkap yang tersalah tu, saya minta maaf. Esok pagi kita akan keluar awal, yang mana esok tu boleh kata hari yang kita tunggu-tunggulah, sebab akan ada Galaxy Unpacked, ada pelancaran Samsung terbaru. Nanti korang akan tengok sendirilah device apa kita akan jumpa besok. So geng, jumpa lagi next time.